Aku hanyalah wanita sederhana, Mas. Sifatku pemalu. Aku ingin sekali dicintai oleh lelaki yang setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Channel yang tentunya membantu untuk mempertemukan jodohmu dan jodohnya. Seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Saya doakan semoga Anda yang menekan tombol subscribe selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan dimudahkan segala urusannya. Setelah menyimak video ini, saya doakan semoga ada salah satu di antara kalian yang menjadi jodohnya. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Mantapkan hati dan pikiran. Berdoalah supaya ada jodohnya di channel ini. Sosok janda cantik dan kaya ini sedang mencari jodoh serius. Di usia yang saat ini, beliau ingin segera kembali menikah dengan lelaki yang diidamkan. Duda yang bersikap dewasa, baik hati, bertanggung jawab, taat beribadah, dan tentunya bisa memimpin keluarganya. Jadi, buat kalian yang menyimak video ini sampai selesai, apakah kalian tertarik dengan beliau? Jika iya, bisa tulis alamat kalian di kolom komentar supaya beliau bisa membalasnya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu, diberi kelancaran rezeki, dan yang belum punya jodoh semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ayo jalan-jalan, Mas, tapi jemput ya. Begitulah postingan janda kaya nan mempesona satu ini. Untuk kalian yang ingin berkenalan dengannya, mari simak sedikit profilnya. Siapa tahu salah satu di antara kalianlah yang akan menjadi jodoh pasangan hidupnya. Perkenalkan, beliau adalah seorang janda yang belum mempunyai anak. Di channel ini, beliau sedang mencari jodoh yang serius, terutamanya seorang lelaki yang tulus, dewasa, setia, dan pengayom. Untuk rumah, mobil, dan uang, jangan khawatir, Mas, sudah aku siapkan. Begitu harapan dan ujaran beliau di media sosialnya. Jadi, buat kalian yang ingin berkenalan, silakan tulis harapan kalian di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.